Salam sejahtera buat penonton semua. Saya kini berada di sebuah kampung kecil yang bernama Roussillon yang terletak di daerah berbukit Luberon, kawasan Provence, selatan Perancis. Jika dilihat di sekeliling kawasan ini, terdapat banyak bukit bertanah merah. Inilah tarikan utama kampung Roussillon, bekas lombong ocher, iaitu lombong tanah merah. Ocher adalah tanah berwarna merah dan keemasan yang disebabkan oleh pengoksidaan besi. Ini adalah pemandangan indah hasil buatan manusia melombong di sini pada suatu ketika dahulu dan juga hasil hakisan alam semula jadi. Bergantung kepada cahaya matahari, warna tanah ini kelihatan keemasan, kemerahan dan kekadang keungguan. Pelawat hanya dibenarkan melalui denai yang disediakan dan tidak merayau di luar kawasan yang dibenarkan agar tidak merosakkan kawasan yang dipelihara rapi ini. Untuk menerokai kawasan laluan yang disediakan, ianya mengambil masa selama 1 jam. Namun pelawat boleh memiliki laluan lintas yang tidak sukar dan hanya mengambil masa 1/2 jam. Tempat rehat disediakan bagi mereka yang ingin berehat sambil menikmati pemandangan yang indah ini. Berjuta-juta tahun dahulu, kawasan sekitar Luberon ini ditenggelami lautan. Namun, setelah laut kering, lepisan batu kapur yang terdedah oleh hujan membentuk pasir merah keemasan yang mengandungi ocher. Ocher di Roussillon mula dilombong secara komersial sekitar 1780. Apabila salah seorang penduduk kampung ini menemui cara untuk memproses ocher secara komersil. Kejayaan memproses ocher dari kampung ini menjana pendapatan buat penduduk kampung. Produk ocher diekspor ke seluruh pelosok dunia. Ketika itu, ocher digunakan sebagai pewarna untuk cat rumah dan juga lukisan. Selepas tahun 1930, industri melombong ocher mengalami zaman kemelesetan setelah wujudnya pewarna sintetik. Kini, melombong ocher di Roussillon adalah diharamkan sama sekali. Kawasan ini dijaga rapi dan mula menjadi tarikan pelancong sejak tahun 1980-an. Sekian saja buat hari ini. Diharap penonton semua akan terhibur dengan lawatan yang saya lakukan hari ini. Semoga kita ketemu lagi.